Salam olahraga. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Kita berjumpa lagi di program acara pembelajaran kesayangan kita semua di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Selama 30 menit ke depan nanti, kita akan belajar tentang materi bola basket untuk kelas 9. Bersama saya, Pak Amin Pakliar, guru PJOK SMP Negeri 1 Surabaya. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapkan diri kalian, duduk dengan baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, Pak Amin mengingatkan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, tetap patuhi protokol kesehatan. Ada 6M. Yang pertama, menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Dan keempat, mengurangi mobilitas. Dan kelima, menjauhi kerumunan. Dan keenam, tidak makan bersama. Jika kalian beli makanan di luar rumah, lebih baik dibawa pulang terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum melakukan aktivitas pembelajaran atau aktivitas olahraga, ya, mengingatkan selalu menggunakan baju olahraga yang nyaman dan menggunakan sepatu. Kemudian sebelum melakukan aktivitas, selalu lakukan pemanasan agar otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu sudah siap ketika melakukan pembelajaran atau melakukan aktivitas olahraga, serta menghindari dari bahaya cedera. Anak-anakku, siapkan buku catatan kalian, kita mulai materi hari ini. Baik. Materi hari ini yaitu kombinasi dan variasi gerak dasar pada permainan bola basket. Nah, masih ingat gerak dasar apa saja yang ada di dalam permainan bola basket? Ya, gerak dasar dalam permainan bola basket ada beberapa. Ya, satu, ada passing, mengumpan atau mengoper, kemudian dribbling, yaitu menggiring, yang ketiga itu shooting atau menembak, yang keempat layup shoot, yang kelima pivot, dan keenam rebound, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari yang Pak Amin sebutkan tadi, itu nanti kita akan kombinasi dan variasi menjadi satu. Bisa kalian lakukan di rumah bersama teman-teman atau saudara dengan berpasangan. Jadi satunya melakukan passing, kemudian satunya melakukan shooting. Ada dua nanti yang Pak Amin jelaskan, yaitu kombinasi variasi gerak dasar passing dengan shooting, kemudian dribbling, diakhiri dengan layup shoot. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak video yang berikut ini. Passing atau mengumpan bola adalah gerakan melempar bola yang ditujukan kepada teman satu tim dengan cara mendorong bola dengan menggunakan kedua tangan. Passing ini berguna untuk mempertahankan bola dan membangun serangan. Passing ada tiga, yaitu 1. Chest pass, 2. Bound pass, 3. Overhead pass. Chest pass adalah operan dengan bola setinggi dada. Bound pass adalah operan dengan bola memantul ke lantai. Bound pass
Overhead pass adalah operan di atas kepala. Shooting adalah gerakan melempar bola ke arah ring basket dengan cara mendorong bola menggunakan satu tangan yang bertujuan untuk mencetak poin atau angka. Berikut adalah gerak kombinasi dan variasi chest pass dan shooting. Adalah gerak kombinasi dan variasi bound pass dan shooting. Baik anak-anak, mudah bukan untuk melakukannya? Tadi satu orang melakukan passing, chest pass, kemudian satu orang melakukan shooting. Itu yang kombinasi dan variasi yang pertama. Nah, yang kedua nanti itu ada kombinasi dan variasi dribbling, kemudian diakhiri dengan chest pass. Baik anak-anak, untuk materi yang tadi akan kita lanjutkan dan kupas tuntas setelah yang satu ini. Tetap di Rumah Ilmu.